Halo teman-teman, udah lama ya nggak ketemu lagi, dan kali ini saya itu lagi mau bikin video yang sedikit singkat aja gitu ya, karena barusan ada testimoni dari penggunaan The One Palette, Eyeshadow Palette teman-teman, dimana dia itu pakainya bagus banget dan saya juga penasaran ya. Jadi ikutin video saya nanti ini sampai selesai ya, tonton videonya. Oke, kayak gitu teman-teman, itu adalah contohnya dan saya kepo banget ya, karena saya juga punya untuk The One Blend Palette Eyeshadow ini ya, ini, dan colornya sama dengan yang ada di gambar ya. Pokoknya yang ini. Nah, kalau dilihat dari sini, dia ini bisa mengkilap banget ya, mengkilap banget. Nah, biasanya kalau biar bisa tampil bagus gini, dia pasti pakai alas dulu ya biasanya. Dan ini tadi saya udah pakai foundation. Terus sebelum menggunakan eyeshadow, biasanya mereka, kita sambil belajar ya. Dan ini saya coba pakai tender care biar nanti warnanya bisa keluar, karena manfaat dari tender care itu bisa mengeluarkan dari warna eyeshadow itu sendiri. Kita coba ya, kita pakainya dikit aja. Pakai tender care di sini, warnanya itu dia pakai pink, ada pinknya ya teman-teman. Kita coba dulu yang pink ini. Kayaknya dijadiin dasarannya. Teknik pakai eyeshadow itu masih pelajaran juga. Saya hanya ingin membuktikan bahwa eyeshadow The One Palette ini nanti warnanya bisa keluar kayak yang ada di gambar. Dan tentunya ini juga trial ya, jadi nanti kalau hasilnya nggak maksimal, next kita belajar lagi. Oke, sebelah dulu aja ya. Habis itu dia pakai warna yang gelap nih di ujung. Coba yang putih, jadi
di sini dia kayaknya ya, ini dia didasarin antara putih atau silver terlebih dahulu sebelum dia menggunakan blue. Jadi saya coba pakai yang putih dulu. Kalau nggak dicoba nggak tahu kan. Kasih hitam ya. Nah, mirip. Mirip belum ya? Oke. Mirip kali ya. Mirip belum sih? Kayak ada perak-peraknya gitu loh teman-teman di bagian tengah-tengahnya. Mungkin kita kasih yang silver ini ya. Kita coba. Serupa tapi tak sama gitu ya kali ya, tapi ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, saya selesaikan dulu ya. Oke teman-teman, dan ini hasilnya. Menurut teman-teman sudah mirip belum dengan yang tadi ya? Kalau menurut saya, karena saya nggak punya kelopak mata nih ya, ternyata kalau misalnya nggak punya kelopak mata bikinnya seperti ini bagus juga, tapi perlu bantuan kali ya, lem yang ada di bagian kelopak mata itu. Ntar deh next nyobain ya yang lem buat kelopak mata itu, biar nanti kelihatan warnanya keluar ya. Tapi saya akuin ya, untuk the one eyeshadow palette-nya ini warnanya bagus banget, karena rata-rata punya yang Oriflame itu kan soft nih teman-teman ya, kayak dia pilihan warna yang lainnya itu soft. Jadi kalau yang ini berani banget kan, kalau ini soft, jadi lebih ke elegan gitu ya, warna-warna yang soft gitu ya, yang teduh gitu. Sedangkan yang ini dia warnanya brand banget gitu, bahkan ini ada hijau gitu kan, kuning gitu. Dan menurutku sih ini warna-warna yang bagus banget gitu. Jadi jadi teman-teman perlu banget buat mencoba, dan silahkan teman-teman komen ya, cocok nggak nih buat aku. Karena ini adalah video yang singkat ya, silahkan ditonton.
praktekin, kalau perlu teman-teman coba, teman-teman beli, jangan sampai teman-teman kehabisan dengan promonya, karena di bulan September ini, oh maaf, di bulan Oktober ini ya, di bulan Oktober ini lagi promo, dan ini adalah testimoni langsung saya cobain, dan ternyata memang benar dipakein tender care sedikit aja gitu ya. Teman-teman udah tahu kan ya tender care. Jadi dengan menggunakan tender care sedikit aja, dia warna untuk eyeshadow-nya itu jadi keluar banget kayak gini. Untuk perpaduannya sih menurutku dalam satu palet ini bagus ya. Dalam setiap paletnya itu dia sudah memang disusun dengan warna yang cocok dipaduin gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ini ada 3 pilihan, susah ya. Ada 3 pilihan. Iya. Ada 3 pilihan ini dan teman-teman wajib buat milikin. Ini pilih sesuai kesukaan teman-teman, dan saya sih jatuh cinta sama ini karena warnanya cantik. Oke teman-teman. Ini adalah video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Langsung coba dan jangan lupa untuk beli. Jangan lupa ya like, comment, dan subscribe. Bye-bye.